Waspada! Angsa kamera putih! Korban! Ayo! Hiduplah Indonesia Raya! Indonesia! Kena mananya nih? Nah ini alatnya nih. Ini kena, nih. Ini kena mananya nih? Oh, mananya nih, kena mananya nih. Tadi enggak. Oke Mas Bro, selamat pagi. Kita siap-siap nih menuju ke perahu ya. Pagi-pagi cerah banget mataharinya. Pak Edi sudah ke sana. Tuh. Prepare dulu. Pak langsung ke perahu, Pak. Oke. Kita ke lokasi ya. Sini di balik ini. Nah, hati-hati. Semangat 17-an ini. Mudah-mudahan kita di tempat upacara di bagian kondusif ya Mas Bro. Keren. Masa keren Mas Bro. Surut ya. Agak surut Mas Bro, kandas jadinya. Kita siap-siap. Udah ngambang. Dan baik Mas Bro, kita berada di lokasi ini bagan apa ini Pak Edi? Bagan kosong. Kosong berapa? 228. Bagan kosong 228 Mas Bro. Kita coba di sini. Tadi sempat ada talang-talang yang loncat-loncatan Mas Bro. Coba kita saksikan aja nanti keseruannya bagaimana. Ini paling ujung ini pilihannya Pak Edi itu luar biasa emang. Paling tengah ya. Sampai daratan aja nggak kelihatan loh. Oke Mas Bro, kita lanjut. Oke Pak Edi, ready? Siap. Siap. Wah ini Bang Toyib sama kapten ini harus tahu ini. Tukang selepet aja dapat berenang loh. Berenangnya berkeliaran di bawah bahkan. Luar biasa kalau digarong ini. Kena kepalanya Mas Bro. Tuh, garongnya juga udah disiapin loh Pak Edi. Ini garongnya tuh. Gantung mau nyusul apa enggak? Mau nyusul apa enggak nih ntar. Ditunggu. Cuacanya mantap Mas Bro. Tukang selepet juga aring ini. Wes mantap Pak Edi. Ngopi dulu, ngopi. Oke, jos tenang. Di laut lepas Mas Bro, di bagian tengah ini ada segerombolan berenang yang sekonyong-konyong aja dia terlalu dalam ya. Kita coba selepet ini teman-teman. Ada kelihatan agak kuning-kuning gitu, jadi enggak bentuknya itu abstrak lah ya. Namanya juga 50 meter di bawah permukaan. Kita lihat yang agak kelihatan jelas aja ya, Mas Bro. Tenang, kayaknya. Kita harus benar-benar fokus di bawah, jauh di bawah ya. Tuh udah ada lagi. Agak dalam ya teman-teman. Coba lagi cari yang agak kelihatan, agak mending kelihatannya ya. Kelihatan kuning-kuning di bawah. Cuman kita nyari yang benar-benar ya agak kelihatan aja ya. Tuh ada
coba tes akurasi. Pak Edi masih sibuk dengan ininya. Ini strike lagi nih Mas Bro. Berenang lagi Mas Bro. Ini berenang yang keberapa ini? Tuh, temannya itu, temannya. Kena. Pas banget nih. Loh, tadi mati, Pak. Kok baru nyala lagi? Gerak. Ini pompa. Udangnya enggak segini nih, Mas. Oke, lanjut Pak Edi. Coba angkat aja buruan. Ya ampun. Alah, bibet kayak gitu. Buruan. Apa coba? Oh, alah, ikan apa itu? Ya, yang penting aja. Mas Bro, perjuangan belum berakhir Mas Bro. Palaknya telek ini. Seruntul palaknya. Sana temannya di sana. Yo. Pak Edi narik apa Pak Edi? Uset. Yo, lumayan Mas Bro. Dapat berapa ekor? Bagian tengah itu relatif lebih jarang ya ikannya. Selagi ada ikan memang lumayan gede, tadi juga ada penampakan beberapa kali, cuman relatif lebih dalam dia, nggak seperti ikan belanak yang ada di permukaan yang benar-benar ngambang ya. Kalau di sini memang harus benar-benar cari di bawah kita biddingnya gitu. Mas Bro, pada itu, oke. Kena gak ya Mas Bro? Sepertinya kena Mas Bro. Strike. Kalau belanak biasanya sih tembus ya Mas Bro. Kalau untuk yang di sini nggak bisa tembus, karena terlalu dalam soalnya. Ini terlalu dalam, jadi nggak tembus. Kita cuman kena ruitnya aja, jadi nggak begitu nancep gitu Mas. Jadi tadi benar-benar kita ngambil di bawah, paling bawah, tapi ruitnya lumayan aman sih, susah juga diambil nih, kita cuma nancepin aja. Hati-hati teman-teman ya, ini durinya lumayan ini kalau. Oke, mantap, masih di bagian Popeye. Kita nggak bawa ini tadi teman-teman, hanya kita masukin ke taruh plastik aja. Ini temennya banyak ya. Oke, pancingnya kalah. Oh Pak Edi, mana? Bener, wah ini hadiah ulang tahun, bener ini kemerdekaan upacara. Ini baru pemanasan dulu nih. Kemarin jam-jam berapa sih Pak Edi? Setelah upacara ya, detik-detik proklamasi ya. Los, mana? Awas gelebak. Gile. Loh, aneh suarane. Oke, masih di perayaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 Mas Bro. Merdeka. Kita masih nyari target nih. Oke
Mas Bro, sore-sore masih ada lagi kena buntutnya tipis banget. Wah, sadis, makanya jangan serundal-serundul lari kemana-mana. Nah, no, kan tenang jadinya. Sore Mas Bro, siap-siap pulang. Sembari nunggu, sembari nyelepet-nyelepet nih Mas Bro. Pak Edi lagi termangu di sana. Oke, lanjut-lanjut. Keren-keren. Ini udah sore hari nih Mas Bro, ini tapi masih banyak aja nih apa berenangnya. Oke Mas Bro, selamat sore. Sembari nunggu jemputan nih Mas Bro, kita review hasilnya nih. Tukang selepet yang dari tadi selepas-selepet berenang ya Mas Bro. Ini udah sore, coba kita review. Kita review hasilnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, habis ya? Masih. Tujuh. Ini bolong semua nih Mas Bro. Tadi ini kena nih. Ini kena mananya nih? Nah, ini palanya nih. Ini kena nih. Ini kena mananya nih? Wah, mananya nih, kena mananya nih. Tadi enggak begitu jelas ya. Ini perutnya. Ini buntutnya. Ini yang terakhir tadi barusan nih, teman-teman. Oke. Masih ada lagi enggak sih? Ini hasil mancing. Ini nggak bisa diserepet ini. Oke Mas Bro, sampai jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.